Ringhals atau dengan nama ilmiah Haemacatus haemacatus adalah spesies elapid berbisa yang ditemukan di bagian selatan Afrika. Ini bukan ular kobra sejati karena tidak termasuk dalam genus Naja, melainkan termasuk dalam genus monotype Haemacatus. Sementara Ringhals memiliki kemiripan yang besar dengan kobra, teman-teman. Mereka juga memiliki beberapa perbedaan yang luar biasa. Dari ini yang mengakibatkan penempatan mereka di luar genus Naja. Penampilan ular ini bervariasi di seluruh wilayah distribusinya. Namun, mereka memiliki ciri khas perut gelap dengan satu atau dua pita silang berwarna terang di tenggorokan. Beberapa individu mungkin memiliki tubuh yang sebagian besar berwarna hitam, sementara yang lain bergaris-garis atau kuning ke oranye cerah dengan garis-garis coklat tua. Sisi keringhal bergerigi dan seperti lunas. Ular ini memiliki panjang 90-110 cm. Ringhals juga dapat berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ular ini umumnya lebih menyukai habitat padang rumput karena memungkinkan mereka berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Ringhals juga dapat hidup di semak belukar, ladang berawa, dan di rawa-rawa di sekitar Afrika bagian selatan. Ringhals adalah ular soliter. Mereka berburu pada malam hari dan pada siang hari, biasanya berjemur di bebatuan besar. Ini adalah ular yang sangat pemalu, kecuali mereka merasakan bahaya atau terancam. Jika merasa terancam, ringhals membentangkan tudung mereka, memperlihatkan leher mereka yang bergaris-garis. Seperti ular kobra, ringhals bisa menyemprotkan bisanya, teman-teman. Mekanisme meludah mereka primitif, karena ular harus berdiri dan melemparkan tubuhnya ke depan untuk menyemprotkan bisanya. Mereka dapat menyemprotkan bisanya dalam jarak hingga 2,5 meter. Selain itu, pertahanan dari ular ini juga bisa memalsukan kematian dengan berguling telentang dengan mulut terbuka dan lidah menjulur. Pertahanan ini mirip dengan ular lanang sapi, teman-teman. Racun ringhals bersifat neurotoksin dan sebagian sitotoksin, dan kurang kental dibanding elapid Afrika lainnya. Saat menghadapi manusia, biasanya ringhals akan menyemprotkan bisanya ke arah wajah pengganggunya, teman-teman. Jika bisa itu disuntikan, itu dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan bahkan nekrosis karena efek sitotoksin. Jika bisa ular ringhals masuk ke dalam mata, itu dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, teman-teman. Ringhals adalah karnivora dan memiliki pola makan yang bervariasi. Mangsa utama mereka adalah kodok, tetapi mereka juga memakan mamalia kecil, amfibi, dan reptil lainnya.